Halo, gua Wisutup. Kali ini gua bakal main game Gates of Genesis lagi ya di sini. So, di sini gua bakal tunjukin cara leveling yang efektif ya atau cepet ya di sini. Oke. Di sini gua udah main sampai level 28 ya di sini. Dan ini gua baru buat akun 1 hari ya di sini. Oke. Di sini di petualangan di sini gue udah sampai bab 10 di mode elite. Nah, di sini kalian cukup klik bersihkan ya di sini kalau kalian udah nyelesain tiap map gitu. Nah, di sini kalian bakal dapat XP 10 ya di sini. Oke. Klik bersihkan lagi. Nah, terus ulangin cara ini ya. Oke, kita cari lagi mapnya. Nah, di sini klik bersihkan tiap map itu 3 kali ya di sini. Dan di sini XP-nya lumayan ya di sini. Tiap kali bersihkan itu kita dapat 10 ya di sini. 10 XP. Oke. Nah, terus lakuin ini ya sampai stamina kalian habis. Dan di sini gue saranin kalian buat nabung Star Soul ya di sini. Buat beli stamina kalau stamina habis gitu. Daripada buat gacha mending pakai leveling ya di sini. Bersihkan, klik bersihkan terus. Nah, di sini gua bakal pakai di sini dulu. Gua bakal beli stamina di sini. Buat pertama kali di sini gratis ya. Koin lagi terus. Ini ya, gua naik ke level 29 sekarang. Kalau kalian terus lakuin ini tiap hari ya, di sini kalian pasti udah level 30-an kali ya. Kalau misalnya udah main yang sebelah 22 hari atau 3 hari. Bakal naikin level dulu. Di sini gua udah dapet 3 SS 4 SSR deh kalau gak salah sini. Di akun ini. 1 2 3 4 5. Oke. Selesai. Tinggal Hanjo di sini. Oke. Ntar gua ambil dulu ini. Tiket lumayan ya, gacha. Coba gacha dulu sekali. Yap, ampas seperti biasa guys. Oke, gue gak terlalu berharap sama gacha-gacha gitu kan. Mending gue nge-leveling ya kan. Oke. Kita cari lagi mapnya yang belum dibersihkan. BTW refreshnya itu tiap 1 hari 1 kali ya di sini. Jadi kalau udah dibersihkan itu kalian harus nunggu dulu, nunggu refresh baru bisa bersihkan lagi map yang baru dibersihkan tuh ya.
sih, ya lumayan bersihkan. And BTW di sini bersihkannya di map elite ya di sini, karena di sini XP-nya 10 ya. Kalau kalian bersihkannya tuh di map mode normal itu kalian cuma dapat 5 XP ya setiap kalian bersihkan. Jadi gua saranin kalian buat ngebersihkannya di mode elite. Cari yang belum. Nah, di sini gua bakal beli stamina pakai Star Soul ya di sini. Oke, klik beli. Nah, 150 stamina. Lanjut lagi. Oke. Nah, gitu aja terus, guys. Dijamin pasti naiknya cepet banget nih levelnya. Di bab 5 itu bentar lagi guys. Oke guys, mungkin sampai sini aja ya buat video kali ini. Buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan update-update video terbarunya. Oh, padahal bentar lagi jadi level 30. Oke, gue Wisnu tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya.